الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم. Dimuliakan fadhil dan tuan pengurusi kita pada majlis malam ini, dimuliakan yang dihormati, dicintai al-fadhil Ustaz Jeffrey Mahmudi, pengurusi masjid lama Sungai Bakar, ahli jatuh kuasa dan seterusnya muslim-muslim yang dirahmati oleh Allah SWT. Kalau ikut hati saya ni, saya tak mahu di atas ni. Sebab saya guru di bawah, saya di atas. Itu tak, tak boleh ya. Tapi minta maaf tak, macam mana nak buat. Tahu lah, insyaAllah. Jadi Allah SWT Muhammad, berkenaan yang tajuk kita pada malam ini iaitu iman akhir zaman dan bagaimanakah untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Para hadirin sekalian, Allah SWT, kita berada di akhir zaman. Bahkan Allah SWT, apa yang disebutkan oleh ulama' yang mereka itu ahli dalam mengkaji akhir zaman, seperti mana al-imam al-syeikh Dr. Al-Habib Bakar Al-Adni dan kitabnya Fiqh Tahawulat, dia menyatakan bahawasanya alamat kiamat ataupun tanda akhir zaman itu sudah berlaku sejak diciptanya Nabi Adam AS. Karena bila dicipta Adam AS, itu maksudnya akan berlaku kiamat sudah dekat. Karena kiamat itu Allah aturkan berlaku kepada golongan manusia. Zaman manusia menjadi khalifah di atas muka bumi inilah akan berlakunya kiamat. Maka dengan lahirnya khalifah Allah, manusia untuk menggantikan jin-jin yang memimpin pada saat itu adalah salah satu daripada alamat-alamat hampirnya kiamat ataupun akhir zaman. Para hadirin sekalian, iman di akhir zaman ini sangatlah mencabar kerana Allah SWT, di akhir zaman ini berlaku dua perubahan. Yang pertama, taghayyurat. Yang kedua, mutaghayyirat. Taghayyurat itu apa? Taghayyurat adalah perubahan-perubahan yang ada di alam ini. Cuaca tak menentunya, musim buah yang tak menentunya. Allah SWT, keadaan banjir, ayah, gempa tak menentu. Dulu kita boleh tahu ini musim panas, ini musim kemarau, ini musim ini, ini musim ini. Lalu ni kita dah tahu bulan berapa, bulan berapa. Jadi celaru alam. Perubahan-perubahan yang berlaku pada alam itu di antara taghayyurat, itu perubahan-perubahan yang berlaku di akhir zaman dan alamat kiamat. Karena alamat kiamat itu adalah kesimpulan pada alamat kiamat itu adalah perubahan-perubahan yang berlaku. Karena alamat-alamat kiamat, Nabi bicarakan tentang perubahan akan berlaku ini. Manusia akan jadi macam ni. Ini. Jadi, perubahan yang berlaku yang pertama di akhir zaman adalah perubahan di segi cuaca, alam dan sebagainya. Yang kedua, mutaghayyirat, iaitu perubahan manusia itu sendiri. Yang pertama, perubahan berlaku pada alam, khususnya pada bumi ini. Yang kedua, perubahan-perubahan berlaku pada manusia yang memakmurkan bumi ini. Bila berlakunya perubahan di alam, kita boleh tengok lah ni, tak menentu cuaca dan sebagainya, itu juga menentukan tak menentunya dan juga berubahnya sikap-sikap dan juga trend manusia. Ada kaitan alam dan juga manusia. Kalau kita membaca hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman, di antara perubahan-perubahan di alam adalah Nabi SAW sabda yang maksudnya di antara alamat-alamat kiamat itu adalah berlaku banyaknya gempa-gempa bumi. Maka benar, benar Rasulullah SAW bersabda, kerana kita boleh lihat menyaksikan gempa bumi sangat banyak berlaku di saat kita hidup ini, waktu pada waktu ini. Jadi kita nak sebut bukan mutaghayyirat, iaitu perubahan manusia, tren manusia. Jadi bila berlaku perubahan manusia, maka pada waktu inilah bermulanya cabaran-cabaran iman. Manusia berubah dan tren berubah, puncanya dua. Ini kajian hadis akhir zaman. Allah SWT. Saya ambil hanyalah inti-inti untuk dibahaskan dan saya tak sebut dah hadis-hadis ni satu persatu panjang. Intinya adalah yang pertama sekali, perubahan berlaku Allah SWT kepada sistem pendidikan.
Seperti Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Allah SWT Muhammad, seperti mana yang kita sudah dengar, Sayyidina Jibril AS minta kepada Rasulullah, akhirnya ni anisa'ah. Hadis ni hadis Jibril. Dan hadis ni disebut Ummul Hadis. Apa itu Ummul Hadis? Ibu pada hadis. Apa maksud Ummul Hadis? Ibu hadis, seperti mana Ummul Quran, iaitu Al-Fatihah. Ibu hadis adalah dari hadis Jibril. Yang Jibril menjumpa Nabi, tanya empat perkara. Iman, Islam, Ihsan, tentang alamat kiamat. Jadi, Allah SWT Muhammad. Jadi, bila sebut ibu hadis, ada ulama mensyarahkan maksud Ummul Quran atau Ummul Hadis, iaitu daripada sini lahirlah hukum-hukum atau rukun-rukun agama. Ummul Hadis. Dan hadis inilah yang keluarnya rukun agama. Okey. Seperti mana ibu melahirkan, maka hadis ini melahirkan banyak hukum, khususnya berkenaan dengan rukun-rukun agama Islam. Rukun agama secara ringkasnya ada tiga. Islam, iman, ihsan. Itu rukun agama. Tetapi ulama-ulama mutaakhirin menambahkan satu lagi. Itu alamatus sa'ah. Belajar tentang alamat-alamat kiamat termasuk rukun agama. Wajib kita belajar. Cuma tiga benda ni yang kita fardu'ain ni, fiqah, tauhid, tasawuf ni, Islam, iman, ihsan ni, yang ni dipanggil fardu'ain. Fardu atas tiap-tiap orang mukallaf. Baligh, berakal, apa semua. Panca inderanya ada. Sampai dakwah Islam. Apa lagi kita ngaji lah. Yang ni fardu'ain. Tapi kalau ilmu berkenaan alamat-alamat sa'ah, alamat-alamat kiamat, yang ni adalah fardul waqti. Fardu'ain lain, fardul waqti lain. Fardul waqti ni apa? Wajib pada waktu tu. Waktu mana? Bila datang akhir zaman. Dan kita umat akhir zaman, maka kita wajib mengaji ilmu-ilmu ataupun alamat-alamat kiamat. Sebab itu guru kita yang mulia, Allah SWT, Ustaz Fadil, Ustaz Jeffrey Mahmudi, pengasas Darul Faizin. Betul tak Ustaz pada Faizin? Banyak menceritakan tentang alamat-alamat kiamat. Apa yang Ustaz kita sampaikan, apa yang guru kita sampaikan, itu semua adalah di antara benda-benda yang wajib yang disampaikan untuk umat di akhir zaman ni. Wajib. Kita bukan hanya wajib ajak semayang waktu ni. Kita bukan hanya wajib ajak tentang sedekah, puasa. Kita bukan hanya wajib ajak tentang tauhid. Kita bukan hanya wajib ajak tentang Allah SWT. Tasawuf, dan kita juga wajib belajar dan juga mengajarkan orang tentang alamat-alamat kiamat dan bahayanya fitnah-fitnah yang berada pada sekeliling kita ni. Ingat orang, wajib pada waktu ni. Jadi, fardul waqti. Jadi, Allah SWT, di akhir zaman, Nabi SAW dalam hadis ni, bila Sayyidina Jibril AS kata kat Rasulullah, akhbirni anisa'ah, khabarkan aku tentang kiamat. Bila kiamat maksudnya? Nabi kata, yang tanya ini lebih tahu pada yang ditanya. Kamu lebih tahulah. Kata Sayyidina Jibril alaihi salam, akhbirni an amaratiha. Kalau tak boleh beritahu kiamat bila, beritahu tentang alamat-alamat kiamat. Apa dia alamat-alamat kiamat? Kata Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha, wa antal hufatal uratal al-alata, ri'a asya'i, yatatawwaluna fil bunyan. Ini daripada hadis ni, dua perkataan Nabi ni, menjadi sumber ilmu fiqtahulat. Dirukun kepada ilmu fiqtahulat. Kalau kita mengaji ilmu Islam iaitu fiqh, Islam ni ada lima rukun. Apa engkau syahadah, antah syahadan la ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah, iqamis salah, apa semua tu. Kalau Allah SWT, iman, ilmu iman ada enam rukun. Enam rukun iman lah. Ihsan, ada ulama kata ni bukan rukun. Ada ulama kata ni rukun. Apa dia? Allah SWT, anta'budallah ka'annaka tarah, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarab. Itu dua rukun, dua benda yang sumber ataupun benda yang utama, muraqabah dan musyahadah, bahasan dalam ihsan. Yang keempat, alamatus sa'ah Nabi sebut dua juga. Apa dia? Yang pertama, ibu melahirkan anaknya ataupun Allah, seorang hamba melahirkan tuannya. Yang kedua, seorang yang berkaki ayam pakai cukup-cukup untuk tutup aurat saja, waktu miskin, berkaki ayam, hufata, kaki ayam. Kamu tengok nanti depa di akhir zaman, ya tatawwaluna fil bunyan. Depa berlumba-lumba bina pencakar langit. Bina bangunan pencakar langit. Berlumba untuk buat bangunan tinggi-tinggi. Siapa ni maksudkan ni? Orang Badui. Kalau kita kaji sejarah Arab Saudi tu, yang kata Saud Bani Saud tu, mereka adalah orang Badui. Mereka berpakat dengan British untuk jatuhkan kerajaan Uthmaniyah yang memimpin Mekah dan Madinah. Akhirnya dengan pakatan ini mereka dapat memerintah negara ini. Mereka tukar Hijaz kepada Arab Saudi. Saudi tu apa? Nama keluarga dia. Hebat bukan main. Memerintah negara, tukar nama keluarga. Contohlah kalau saya memerintah contoh, saya tukar nama keluarga saya. Contohlah keluarga saya Ahmad. Malaysia tukar nama Ahmad. Ahmadi contoh. Jadi Allah SWT, Saudi. Jadi
Di antara yang dimaksudkan adalah mereka sebenarnya. Jadi Allah SWT Muhammad, Nabi sebut dua benda ni. Tapi Al-Habib Bukal Adni mengkaji tentang fitahulat ni, dia mengatakan dalam dua perkataan Nabi ni ada dua rukun dalam memahami akhir zaman. Rukun pertama, ibu ataupun hamba melahirkan tuannya. Apa maksud sini? Akan berlaku kerosakan al-ilmu wal-iqtisad. Akan berlaku kerosakan ilmu dan juga niat-niat ataupun i'tiqad-i'tiqad dalam bentuk ilmu. Okey, kesimpulannya, secara ringkasnya, akan berlaku di akhir zaman ini cabaran yang sangat besar pada iman kita. Iaitu apa? Berlakunya kerosakan dari segi sistem pendidikan. Akan dipisahkan di antara pendidikan, itu ilmu dengan tarbiyah. Allah SWT. Hanya diberi ilmu tapi tidak ada tarbiyah. Bahkan kalau nak mentarbiyah, mungkin cikgu ataupun guru tu masuk penjara. Tak boleh marah sikit, tak boleh ketuk sikit. Contohlah. Jadi, dipisahkan di antara ilmu dan tarbiyah. Allah SWT. Hanya ilmu di zaman ni. Tapi mendidik adab, tatbik dan sebagainya tidak ada. Tidak ada. Makin tidak ada, makin tidak ada, makin tidak ada. Walaupun anak murid dia tak bangun subuh, dia tak kata apa. Janji kamu lulus Faizah, kata dia. Tak ada tarbiyah, tak ada perkara menumbuhkan iman, akhlak, adab. Berlaku kerosakan pada ilmu. Ilmu ni maksudnya apa? Orang tinggal mengaji ilmu yang utama, fardu ain. Dan orang berlumba-lumba pergi mengaji ilmu yang bukan fardu ain. Jadi antara kerosakan berlaku sistem pendidikan. Dan juga i'tiqad-i'tiqad dalam mengaji. Dulu orang mengaji kerana Allah, kerana itu ilmu Allah. Sekarang orang mengaji bukan kerana Allah. Bukan semua orang lah. Ini secara umumnya. Tapi orang mengaji kerana apa? Nak dapatkan sijil, nak dapatkan nama, nak dapatkan pangkat. Maka di sini lah punca kerosakan masyarakat. Kerana bila rosak niat, rosak amal. Bila buruk niat, buruk perbuatan. Dan bila ilmu tu salah dituntut, maka salahlah orang dia, orang tu. Maka ini berlaku, 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 berlaku. Dan kita boleh tengok, Allah SWT, di zaman ni juga berlaku bila disebut antal hufata al-urata al-alata, ini berkenaan dengan rosaknya sistem pemerintahan. Okey ya? Allah SWT. Mentarbiah ataupun mendidik rakyat-rakyat dengan agama Allah SWT itu makin kurang, makin kurang, makin kurang. Kita apalah. Jadi, punca kerosakan ada dua di sini. Yang pertama, ilmu tak disekali dengan tarbiah. Seolah-olah Nabi tahu di akhir zaman ni akan ada berlaku pengajian online. Kita boleh kaitkan sebenarnya. Kerana pengajian online, kita boleh tengok guru. Guru tak boleh tengok kita dan tengok kita. Tak boleh. Saya nak tengok kita. Tak nampak. Dia ada ni antara perubahan, dia panggil apa? Pembaharuan yang ada di akhir zaman. Adakah haram? Tak haram. Cumanya tarbiah dah tidak ada. Macam nak tarbiah? Tak ada di depan mata. Tetapi kita gunakanlah wasilah. Apa saja yang mampu kita guna untuk mengambil ilmu Allah SWT. Paling kuranglah kita tarbiah diri kita sendirilah. Ambil ilmu, tarbiah diri sendiri. Jadi, Allah SWT. Perubahan yang berlaku ini di sistem-sistem pendidikan dan pemerintahan, maka rosaklah manusia. Rosaklah manusia. Bila sistem rosak, rosaklah manusia. Dari sinilah iman-iman kita menjadi tercabar. Dari sinilah keluar dari sistem pendidikan yang rosak ni, keluar wanita-wanita yang membuka aurat dia sehingga menjadi cabaran iman bagi orang lelaki. Keluarlah penipu-penipu, pembohong-pembohong. Keluarlah penjenayah, keluarlah perompak, keluarlah pencuri. Kenapa? Tidak ada iman. Atau iman tak dididik. Takut pada Allah, takwa tak dididik, tak ditanam. Rosak, 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 rosak. Kita boleh tengok. Okey, jadi kepada ni. Sikit-sikit sambil ya. 5 minit lagi. Jadi kesimpulannya, iman kita pada akhir zaman sangat tercabar dengan rosak sistem, kerosakan sistem yang berlaku pada akhir zaman. Jadi, Allah SWT, macam mana untuk kita hadapi semua ini? Maka hadapilah dengan kita ini membetulkan apa yang kita mampu. Kalaulah anak kita tak dididik iman, tarbiah di sekolahnya, maka kita yang kena tarbiah. Kalaulah, Allah SWT, contohlah, kalaulah anak-anak kita ni tak dibimbing dalam memilih, dia panggil apa yang dia nak tengok dalam handphone ataupun di TV, kalau tak dididik di sekolah, maka kita lah didik di rumah. Kerana di antara kerosakan-kerosakan yang berlaku adalah pendidikan-pendidikan yang datang daripada gadget ataupun handphone ataupun TV. Banyak unsur-unsur sihir, banyak unsur-unsur syahwat zina yang ada dalam tu. Harry Potter lah apa semua contohlah. Ini sihir-sihir diajak pada anak-anak kita kecil. Ditanam pada dalam otak anak-anak kita sihir ni hebat. Ahli sihir boleh dapat apa sahaja apa yang dia nak. Maka minat manusia pada akhir zaman ini untuk belajar sihir. Dan bahkan di antara alamat kiamat adalah sihir makin banyak dan ahli sihir pun makin banyak. Kenapa? Di antaranya adalah sistem pendidikan yang menekankan sihir, sihir, sihir. Zina, zina, zina. Ada katum, cium-cium dah ada dah macam-macam dah ni. Okey, jadi
Kita nak selamat iman kita, anak kita, keluarga kita, satu saja. Kita lah kena bimbing, kita lah kena jaga. Kita tak boleh harap luang saja. Tak boleh harap cikgu saja. Cikgu dah buat semampu yang boleh. Tapi kita lah yang lebih utama untuk mendidik, membimbing, menjaga keluarga kita. Menjaga iman kita, iman anak-anak kita. Dan bagaimana untuk kita, Allah SWT, meningkatkan iman kita di akhir zaman. Untuk meningkatkan iman kita di akhir zaman adalah dengan kita, yang pertama sekali seperti mana guru kita sebut, kita hendaklah duduk dengan orang soleh, dengan guru, dengan ulama. Allah SWT. Kita mengaji 1,000 kitab, 1,000 kitab kita mengaji. Allah SWT. Tak kenal lagi Allah kadang-kadang, tak kenal lagi. Duduk dengan orang arif, duduk dengan orang arif, wali, ulama. Sesaat dia kenal Allah, dia tunjuk kita untuk kenal Allah. Kitab dia baca tak tunjuk kita. Oh, mana ni nak kenal, macam mana nak kenal. Tapi awliya arifin billah, yang ada ruh, yang ada iman pada Allah yang kuat, dengan duduk dengan dia, kadang-kadang sesaat saya menyampaikan kita pada Allah SWT. Bahkan kata ulama, seperti yang Imam Junaid Al-Baghdadi, kata Imam Junaid, duduk Allah SWT dengan orang soleh, orang arif, dengan ulama, lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Dalam kata-kata yang lain, lebih baik daripada 70 kali khalwah. Khalwah. Khalwah untuk zikir, tingkatkan iman. Duduk dengan ulama itu lebih utama. Kerana mungkin kita nak tingkatkan iman duduk sama-sama, kita tersalah dalam amal, tersalah dalam fahaman. Duduk dengan ulama, ulama betul akan faham kita. Duduk dengan ulama, kita tak betul, dia tegur kita. Kita duduk dengan ulama, Allah SWT. Kita tak kenal Allah, kerah hati kita. Yang berkat dengan lembutnya hati ulama, kan lembut hati kita. Dengan apa yang ada dalam hati dia, Masya Allah. Jadi yang pertama duduk dengan ulama, awliya salihin. Kerana mereka adalah pewaris Nabi SAW. Dan mereka lah panduan kita, dan mereka lah pegangan kita di akhir zaman. Nabi wafat. Bila Nabi wafat, ada pewarisnya. Maka untuk kita berpegang dengan ajaran Nabi, untuk teguh mengikuti akhlak Nabi, maka berpeganglah dengan ulama awliya salihin, arif billah yang ada di zaman kita. Yang kedua, untuk tingkatkan iman kita di zaman yang penuh mencabar, kerosakan-kerosakan yang berlaku. Yang kedua adalah kita kena belajar ilmu, kena bersungguh-sungguh dalam untuk ilmu. Khususnya ilmu-ilmu yang sahih. Ilmu-ilmu yang ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang sumbernya Al-Quran dan Hadis. Maka hendaklah kita menuntut ilmu. Khususnya ilmu fardu'ain. Ilmu untuk amalan kita. Ilmu untuk keselamatan kita. Dan jangan tinggal satu lagi ilmu. Ilmu belajar tentang apakah fitnah-fitnah yang ada di zaman kita ni. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Sana banyak sangat fitnah berlaku. Bahkan kalau kita tak belajar, apa yang akan berlaku, apa yang berlaku, yang Nabi telah sebut, kita mungkin terjatuh. Nabi SAW sebut dalam hadis. Dalam kitab Iqtarbatis Sa'ah. Karangan Syekh Fahmi Zamzam, almarhum. Guru kita yang sangat mulia. Dan satu, ada satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut ada satu orang. Dia ni orang alim. Berilmu, mungkin ulama. Allah SWT. Bila datang dajjal di tempat dia, dia beritahu pada pengikut dia. Dia beritahu pada pengikut dia. Dia kata apa? Aku akan keluar untuk berdebat dengan dajjal. Dia akan kalah dengan aku. Dia akan tahu mana dajjal ni. Aku tahu dah, tipu helah dia. Mungkin dia panggil apa? Ini orang alim yang suka debat lah. Ada PhD, debat dengan orang. Nanti dengan dajjal pun nak debat juga. Jadi, dia keluar. Sedangkan Nabi kata apa? Sembunyi. Nabi kata apa? Surah Al-Kahfi. Duduk berzikir kepada Allah. Lari kamu daripada dajjal. Sembunyi kamu daripada dajjal. Jangan jumpa dajjal. Jangan ikut dajjal. Dajjal ada sihir. Allah SWT. Jadi dia keluar. Nak debat. Jumpa dia. Eh, dajjal. Itu hadis tu. Allah SWT. Dia keluar, kata Rasulullah, sebagai penentang dajjal. Bila dia jumpa dengan dajjal, dia jadi pengikut setia dajjal. Pengikut setia jadi PA tu. Jadi PA dajjal. Pengikut setia. Kenapa? Tak tahan dengan fitnah ataupun apa yang dibuat oleh Dajjal. Berarti guru kita yang mulia Ustaz Jeffrey Mahmudi sebut tadi, Dajjal akan bawa syurga, akan bawa neraka. Syurga, apa maksud syurga? Segala kenikmatan dunia dia akan bagi. Kamu nak apa, kata dia? Kamu suka perempuan? Perempuan ada. Kamu suka emas? Emas ada. Kamu suka duit? Duit ada. Kamu suka ini? Semua adanya. Ikut aku. Allah SWT. Sebab itu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Asqalani yang tulis satu kitab Hari Kiamat tu. Ada tulis fatwa ulama. Ulama kata siapa yang dajjal datang di tempat dia, dan dajjal akan pergi semua tempat. Siapa yang dajjal main tempat dia, dia keluar nak tengok apa dajjal nak bagi. Bukan nak ikut. Nak tengok saya dajjal bagi apa? Kafir. Keluar tu kafir dah. Kerana dia memandang rendah dengan larangan Nabi, kerana dia menolak apa yang disebut oleh Nabi SAW. Bahaya, ada fatwa ulama. Saya tak ingat ulama. Ulama nama apa dia? Fatwa, ada fatwa. Nak keluar. Ni bagi orang nak keluar juga. Nak tengok nak dajjal bawa apa. Kafir dia. Kufur dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi, Allah SWT, Muhammad, bahaya fitnah dajjal tu. Bahaya. Alim pun jatuh kalau jumpa dajjal. Ulama pun jatuh kalau jumpa dajjal. Bagaimana kita? Sebab tu elakkan diri. Sembunyikan diri. Kuatkan iman. Kuatkan zikir pada Allah SWT. Hubungan dengan Allah SWT. Jadi,
Yang kedua adalah untuk ilmu pentingnya ilmu untuk kita selamat daripada fitnah-fitnah yang ada. Khususnya ilmu akhir zaman ni berkenaan dengan fitnah yang ada depan mata. Dajjal tu memang duk main dah nanti. Imam Mahdi semua tu. Yang lebih penting apa? Ni duk depan mata kita ni, fitnah-fitnah yang ada ni. Nak buat macam mana? Panduan banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Kerana zikirlah sebaik-baik Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik dipanggil perkara untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillah tatminul qulub. Ingati Allah, hati tenang. Kita nak ketenangan. Dengan ketenangan itulah akan tumbuh iman. Dengan kebahagiaan hubungan dengan Allah lah akan tumbuh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak berzikir kepada Allah. Dan zikir yang paling bagus untuk kuatkan iman seperti disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdaannya, "Aktsiru min qawli la ilaha illallah." Banyakkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus lagi dengan sanad. Bagus lagi jumpa guru ambil. Guru, tok guru, saya nak zikir la ilallah. Tok guru boleh ajak saya tak? Ha, tok guru zikir la ilallah. Baca banyak ni, sekian-sekian macam ni, adab dia macam ni. Itu lebih baguslah. La ilaha illallah. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, jadidu imanakum. Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu. Perbaharuilah iman kamu. Kuatkan iman maksudnya. Baru kuat dengan banyak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seafdal-afdal zikirlah la ilaha illallah. Sayyidina Musa AS ditanya Allah, ya Allah, ajar aku zikir yang paling afdal, yang paling bagus, paling utama. Tak sama dengan orang yang kau nak. Istimewa, kata Sayyidina Musa. Kata Allah SWT, wahai Musa, la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Kata Sayyidina Musa, ini zikir sedua zikir lah. Tak ada zikir istimewa sikit kah? Tak ada yang lebih pada ni, kata Allah SWT, la ilaha illallah. Jadi banyakkan zikir kepada Allah SWT. Dengan banyak berzikir kepada Allah, hati kita akan bersih. Dengan banyakkan zikir kepada Allah, kelemahan-kelemahan kita dapat ditampung. Akan dapat dikuatkan. Akan dapat disempurnakan dengan zikir kepada Allah SWT. Zikir itu roh hidup kita. Nabi SAW kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu zikir di seluruh hidupnya. Seluruh waktunya zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Jadikan roh hidup kita adalah zikir kepada Allah. Subhanallah, zikir pagi, zikir petang, zikir bangun tidur, zikir sebelum tidur. Zikir. Jangan tinggalkan zikir. Khususnya zikir-zikir diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Musa alaihi salam juga pernah tanya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Tanya Allah, dia kata, "Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala, ajarkan aku bagaimana untuk aku bersyukur padamu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, kalau kamu berzikir kepada aku, kamu banyak berzikir atau kamu berzikir ingat aku, kamu adalah hamba yang bersyukur. Dan kalau kamu tidak berzikir kepada aku, kamu hamba yang tidak bersyukur." Maksudnya, syukur tak syukur kita hidup ni, zikir tak zikir kita. Orang banyak zikir lah orang bersyukur kepada Allah SWT. Kerana hatinya ingat Allah. Hatinya agung ke Allah. Hatinya sentiasa rasa Allah baiknya dengan aku. Itu orang syukur kepada Allah. Orang zikir kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, banyakkan doa kepada Allah. Doa minta Allah pelihara iman kita. Allah pelihara hati kita. Allah pelihara anak-anak kita. Ni zaman kita nak jaga anak-anak pun tak boleh. Anak keluar, dia pergi alam lain. Dia duduk rumah alam lain. Keluar alam lain. Zaman dulu rumah macam tu, luar macam tu. Zaman salafun salih. Zaman kita rumah alam lain. Keluar alam lain. Jadi, kita tak ada daya upaya. Kita hanya mampu untuk berdoa kepada Allah di samping nasihat. Usaha sebaik mungkin untuk menyampaikan ilmu, kesedaran, hidayah kepada keluarga kita, khususnya orang-orang yang dikasihi oleh orang yang kita sayangi. Jadi, doa kepada Allah. Doa apa? Ya Allah, selamatkan aku dari fitnah di akhir zaman. Selamatkan anak-anak aku. Selamatkan iman mereka. Doa, doa, doa. Khususnya doa sebelum subuh. Doa, doa, doa. Kalau boleh sebelum subuh, ayah, pakcik-pakcik kita semua, cik-cik kita boleh amalkan ya Allah, ya Allah, 100 kali sebelum subuh. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh lah. Lepas sembahyang tahajud tu, sembahyang witir ke, zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 100 kali. Itu amalan-amalan orang ditarim sana. Sebelum subuh, mereka duduk ya Allah, ya Allah, sembahyang kat tangan. Hati ni munajat apa yang kita nak. Allah akan kabulkan. Saat terbaik untuk kita berzikir dan kita munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyakkanlah kita berdoa untuk Allah tetapkan iman kita. Beri hidayah pada kita. Kerana Allah sebut dalam Quran yang maksudnya, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tak ada siapa boleh selamat, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Orang ni bila Allah beri hidayah, tak akan ada siapa sesatkan dia. Maka minta hidayah daripada Allah. Minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan minta juga doa banyak-banyak supaya Allah beri kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala, pembukaan nur untuk kita lihat mana golongan benar, mana golongan batil. Di akhir zaman, fitnah akhir zaman, yang golongan benar dikata batil, golongan batil dikata benar. Orang pendusta kata benar, orang benar kata pendusta. Tak tahu mana betul, mana salah. Bahkan zaman ni orang angkat-angkat pendusta, orang agung-agung pendusta. Tapi orang pandang rendah kepada orang benar. Akhir zaman, Nabi sebut dalam hadis,
Jadi minta ya Allah tunjuklah yang benar itu benar. Tunjuklah yang salah itu salah. Tunjuk padaku ya Allah untuk ku ikut ya Allah, untuk ku elakkan diri daripada kejahatan keburukan ya Arhamar Rahimin. Di kesimpulannya, akhir zaman ini cabaran sangat besar pada iman kita, maka Allah Subhanahu wa taala banyakkanlah berlindung pada Allah dan banyakkanlah kita ini menuntut ilmu, duduk dengan para ulama salihin, banyak berzikir pada Allah dan banyak berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana selawat itulah rahmat Allah, selawat itulah keampunan Allah, selawat itulah qadha hajat. Orang banyak selawat akan Allah akan qadha hajatnya. Maka hajat yang paling besar adalah kita nak selamat di akhir zaman. Nak selamat dari fitnah dajjal, nak selamat daripada fitnah kubur, kita nak selamat daripada azab nanti di akhirat. Maka itu hajat kita. Maka banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat diangkat balak, dengan niat selamat, dengan niat ridha, dengan niat kebahagiaan dunia dan akhirat, ditunai hajat dan sebagainya. Semoga semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Allah dan sebagainya. Semoga kita diberkati Allah. Terima kasih kepada pihak masjid dan minta maaf kepada tuan guru kita Ustaz Jeffrey Mahmudi kerana saya di atas yang pertama. Terima salah lah saya mana yang di atas. Yang kedua, cakap pun ada lebih-lebih apa semua. Minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah kita sama-sama berserah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak duduk ke diri ya? Duduk. Kita, ha? Kita berdirilah, kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berdiri ya. Yeah? Semangat sikitlah dalam diri ni. Ya. Yeah? Allahu subhanahu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق قنوري أنت إكسير وغالي أنت مسبح سدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من رأينا عيسى حنت
بالسرى إلا إليك والغمامة أظلت والملا صلوا عليك صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم عليك.